Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang dunia kripto. Tapi sebelumnya, teman-teman, bagi yang ingin update informasi terbaru tentang perkembangan di dunia cryptocurrency, saya persilakan mampir di warung kopi saya, yaitu di channel Tarakan Vision FX, untuk mendapatkan info-info terbaru tentang perkembangan di dunia cryptocurrency. Jadi untuk hari ini kita akan update informasi tentang Bitcoin. Di salah satu video saya, di sini kita lihat bahwa sedang terjadi pertaruhan antara elit-elit di Coinbase. Ini mantan CTO Coinbase. Ini kalau teman-teman lihat di video ini, dia bertaruh bahwa dalam 3 bulan ke depan Bitcoin akan mampu menembus angka sekitar 1 juta US dollar, dan dia mempertaruhkan uang sebesar 2 juta US dollar untuk melawan seorang penasihat keuangan dari Amerika. Jadi dia berani bertaruh 2 juta. Dia menyatakan bahwa Coinbase, mantan CTO Coinbase ini menyatakan bahwa Bitcoin akan mampu menembus angka 1 juta US dollar dalam 3 bulan, maksud saya dalam 3 bulan atau 90 hari ke depan. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui berita tentang pertaruhan itu dan prediksi tentang kemungkinan Bitcoin untuk mencapai harga 1 juta US dollar dalam tentang waktu 90 hari atau 3 bulan ke depan, silakan nonton video ini yang berjudul Mantan CTO Coinbase Taruhan 2 juta US dollar. Dia menyatakan bahwa Bitcoin akan mencapai harga 1 juta dollar dalam 90 hari. Jadi teman-teman yang ingin update informasi tentang dunia cryptocurrency, sekali lagi saya persilahkan mampir di warung kopi saya di Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, kita akan update informasi terbaru tentang Bitcoin. Jadi ini ada sebuah artikel bahwa Bitcoin melonjak harganya mencapai di atas dari 28.000 US dollar. Kemudian Ethereum juga mengalami peningkatan luar biasa, dan XRP juga mengalami lonjakan, mengalahkan, bahkan lonjakannya mengalahkan lonjakan dari Ethereum dan Bitcoin. Kemudian untuk saham-saham di Amerika juga sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, untuk mengetahui sebab-sebab dari kenaikan ini, mari kita masuk ke dalam artikelnya, teman-teman. Jadi di sini kita lihat bahwa pada informasi di artikel ini, pada hari ini di Asia, nilai Bitcoin diperdagangkan di atas level 28.000 US dollar. Di tengah pemulihan sebagian besar dari 10 mata uang kripto non-stable coin teratas di coin market cap. Kemudian kita lihat di sini untuk XRP, ini memimpin kenaikan dengan melonjak lebih dari 20%. Karena harapan bahwa ia ada kemungkinan untuk memenangkan keputusan yang menguntungkan dalam gugatan melawan SEC. Kemudian saham Amerika juga mengalami kenaikan pada hari Selasa saat Menteri Keuangan Amerika Serikat yang bernama Janet Yellen menguatkan komitmen untuk menjamin bank-bank yang sedang mengalami kesulitan. Seperti kita ketahui bahwa bank-bank di Amerika hari ini sedang mengalami krisis. Ada 3 bank yang sedang kolab, dan kelihatannya pemerintah Amerika berjuang keras untuk memulihkan situasi perbankan yang sedang melanda di negara tersebut. Kemudian juga kita lihat di artikel ini, untuk Federal Reserve akan mengumumkan keputusan suku bunga pada hari Rabu, dengan sebagian besar analis memperkirakan kenaikan akan terjadi sebesar 25 poin. Oke, kita akan lihat fakta-fakta yang terjadi di dunia kripto, saham, dan situasi di Amerika sekarang, teman-teman. Jadi fakta yang pertama, kita lihat di sini Bitcoin ini
Menurut data dari CoinMarketCap mengalami kenaikan sebesar 0,52% dalam 24 jam terakhir. Dia naik menjadi 28.065 US dollar pada pukul 9 pagi di waktu Hong Kong dan naik sebesar 13,22% selama seminggu terakhir. Kemudian mata uang kripto terbesar di dunia tersebut telah melonjak sebesar 70% sejak awal tahun setelah mengalami kemerosotan sepanjang tahun lalu. Kemudian juga kita lihat ada fakta berikutnya bahwa Cathie Wood, pendiri dan CEO dari ARK Invest, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bahwa kenaikan harga Bitcoin pada saat bank-bank di Amerika mengalami kegagalan pada bulan ini itu menunjukkan adanya penerimaan institusional yang lebih besar terhadap mata uang kripto atau khusus terhadap Bitcoin sebagai penyimpan nilai dari sebuah institusi. Kemudian yang fakta berikutnya yang kita akan lihat di sini. Jadi di sini kita lihat ada indeks fear dan greed Bitcoin, yaitu sebuah indikator sentimen pasar kripto, naik ke level tertinggi dalam 16 bulan terakhir dengan mencapai 68 poin pada hari Selasa, menunjukkan bahwa rasa optimis itu sekarang di kalangan investor semakin meningkat dan mengalahkan rasa takut dalam melakukan investasi di dunia cryptocurrency. Kita lihat juga untuk Ethereum, teman-teman, ini mengalami kenaikan sebesar 2,10% menjadi 1,1790 US dollar dengan penambahan sebesar 4,99% selama 7 hari terakhir. Kemudian token ini atau Ethereum berhasil menembus level 1800 pada hari Sabtu lalu untuk pertama kalinya sejak Agustus 2022 dan berfluktuasi di sekitar level resisten tersebut. Kemudian juga kita lihat di sini untuk XRP melonjak 21,87% menjadi 0,4618 dengan kenaikan sebesar 23,67% selama seminggu terakhir. Jadi kenaikan ini terjadi setelah tim hukum dari Ripple Lab membuat pengajuan baru kepada Hakim Analisatores pada hari Selasa untuk membela diri dalam gugatan yang diajukan oleh SEC Amerika. Kemudian kita tahu bahwa jaringan pembayaran Ripple Lab ini didukung oleh XRP. Jadi kalau kita lihat teman-teman, fakta total kapitalisasi pasar kripto naik sebesar 1,05% dalam 24 jam terakhir menjadi 1,18 triliun US dollar. Kemudian total volume perdagangan dalam 24 jam terakhir turun sebesar 11,79% menjadi 67 miliar US dollar. Di satu sisi juga kita lihat bahwa saham Amerika Serikat terus mengalami kenaikan pada hari Selasa setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan bahwa otoritas keuangan akan campur tangan jika bank-bank kecil mengalami kepanikan yang membuat sebagian investor yakin bahwa sistem perbankan sedang stabil setelah mengalami serangkaian kegagalan. Jadi ini adalah update informasi teman-teman, kita fokus di kripto, bahwa untuk teman-teman yang hari ini memegang Bitcoin, Ethereum, atau XRP, saya ucapkan selamat. Semoga indikasi positif ini akan terus berlanjut untuk market kripto. Demikian informasi terbaru tentang Bitcoin, Ethereum, dan XRP. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.